Betul sekali. Jadi ya, emang sih kalau teriakannya juga suara dari pemenang tuh beda ya kerasa. Yes, ya. Betul sekali Diki. Iya, untuk yang selanjutnya kita bakal saksikan juga. Ini ada sambutan dari tokoh masyarakat dan beliau juga ini adalah mantan Bupati Kabupaten Sukabumi juga. Yes, betul sekali. Yeah. Siapa lagi? Kita sudah tahu semuanya yaitu Bapak Dr. Nas Haji Sukma Wijaya. Nah, silakan. Di lapangan Sekarwangi, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, di mana hari ini tengah berlangsung deklarasi Yos Somantri Zainul sebagai pasangan calon bupati dan calon wakil bupati Sukabumi tahun 2024 pada Pilkada 2024 yang tidak ada serentak. Sebelum melanjutkan daftar ke kantor KPU Kabupaten Sukabumi di Jalan Raya Siliwangi, Kecamatan Cibadak. Udah dong. Memang. Coba kan dia tuh. Mana itu gak ada di sana. Live dulu. Oh iya. Nanti sana merapat. Ya. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Bapak Dr. Nas Haji Sukma Wijaya. Kita lihat di sini juga terdapat mantan Bupati Sukabumi, Pak Sukma Wijaya, yang ternyata turut memberikan dukungan terhadap Yos Somantri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Haji Yos Somantri dan Bapak Haji Zainul, insyaallah akhir 2024 dilantik menjadi bupati dan wakil bupati Sukabumi. Sejuk. Insya Allah, amin. Ya. Yang saya hormati para pimpinan partai pengusung sendiri, Ios dan partai PKS, partai Demokrat, partai Gerindra, partai PDIP dan partai-partai dan parlemen yang saya hormati, sesepuh kota dan kabupaten Sukabumi, Bapak Haji Udin Koswara. Beliau mantan sekwilda di Kabupaten Sukabumi dan wali kota Sukabumi periode yang lalu. Yang saya hormati tokoh partisipan ataupun para Sukabumi pendukung juga, dari Bapak Yos dan Zainul. Yang masih berdatangan ke lapangan Sekarwangi, relawan Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Tribuners. Dapat yang menarik di sini juga terlihat partai PDI Perjuangan yang secara injury time merapat berkoalisi mendukung Yos Somantri dan juga Zainul sebagai calon bupati dan calon wakil bupati Sukabumi di Pilkada 2024, Tribuners. Insyaallah kita akan lanjut mendaftarkan mereka. Bapak hadirin sekalian. Baik, Tribuners, kita akan lanjut nanti dengan saya di birokrasi dan arak-arakan saya melihat pendaftaran benar, menyaksikan sekali Yos dan Zainul sebagai calon bupati dan calon wakil bupati Sukabumi. Sekian udah Pak sampaikan Rizal Jaudin melaporkan dari Cibadak Sukabumi Jawa Barat. Jangan lupa like, share dan tonton video Tribun Jabar. Terima kasih. Mereka mampu